Masuk ya. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore bosku. Selamat sore menjelang malam ya. Ini maghrib jam 6 lewat lah. Habis sholat maghrib. Terus sekarang hari Minggu ya. Minggu ini nggak keluar, nggak kemana-mana, jadinya di rumah aja. Nggak ada agenda, sebab rencananya Jumat kemarin mau keluar tuh, mau keluar ngonten ke Kerawang ya, sekitar Kerawang ya, pastinya iya sekitar Kerawang. Cuman berhubung hari ini kameramen ada kendala nggak bisa hadir, yang megang kameranya, kameramennya lagi ada kegiatan, terus kameramen satunya juga lagi kerja. Jadinya ya oke lah, kita libur di rumah aja, gak kemana-mana dulu. Paling sih kegiatan hari ini cuman main futsal ya, tadi pagi pergi ke lapangan futsal, ajak Dinar main ke sana. Ya lumayan lah buat penyegaran otak, untuk refreshing otak ya, agar besok Senin kita bisa segar lagi, fresh lagi, dan semangat lagi untuk bekerja ya. Gimana kabar teman-teman semua? Pasti juga masih sehat walafiat ya. Mudah-mudahan lah ya, gak ada yang sakit, gak ada yang ini. Dan buat teman yang sakit juga, kita ucapin semoga lekas sembuh ya. Oke. Terus ngobrol-ngobrol soal situasi sekarang yang lagi happening apa ya? Yang lagi happening tuh kemarin ada putri siapa yang asal Bantul itu? Putri Andriani ya, Putri Andriani, dia dapat Golden Buzzer ya di American Got Talent, di salah satu ajang pencarian bakat yang dilaksanakan di negeri Paman Sam sana. Ini cocoknya sambil ngopi nih, jam-jam segini nih. Semuanya karena mamanya Dina lagi keluar sebentar, ajak dia ke rumah saudara, akhirnya ya sendiri deh. Malas deh bikin kopinya, nanti aja. So, apa lagi nih yang perlu dibahas? Oh ya, tim. Pengen nyari tim yang deket-deket lah dari tempat aku tuh. Pengen ada tim editor, pengen ada tim kameramen yang paten, biar nanti setiap saat bisa keluar ngonten bareng gitu, jalan-jalan. Soalnya kurang seru kalau nggak ada kameramennya, nggak bisa lepas. Akhirnya ya kita ngonten di rumah seperti ini. Iya ya, itu Putri Andini ya. Putri Andini hebat dengan pribadinya yang multi talent. Karena memang sih saya lihat perkembangannya, memang Putri Andini itu sering mengikuti ajang pencarian bakat gitu, kontes-kontes ya. Sebelumnya juga di Indonesian Got Talent juga sudah pernah ikut di Indonesia. Kemudian lanjut lagi ke kancah negara biar jadi superstar, hebat ya. Itulah motivasi buat kita agar tetap harus bangkit berkarya, memberikan yang terbaik, tidak usah mendengarkan apa kata orang. Yang penting kita bisa melakukan apa yang terbaik sesuai dengan passion dan kemampuan kita ya. Salut buat Putri Andini. Tadinya saya mau buat video reaction ya tentang American Got Talent.
cuman kayaknya riskan untuk copyright dan lain-lain lah. Untuk itu kayaknya kita tidak jadi untuk buat video reaction. Mungkin nanti lain waktu ya, kalau ada waktu yang lebih banyak lagi, lebih panjang lagi. Siapa lagi nih tim-tim aku yang di balik layar juga nih yang selalu support the Aras family. Apa kabar kalian hari ini? Pas pada libur ya. Pastinya pada sehat lah ya semuanya ya. Dan terima kasih buat kalian yang mau support terus channel the Aras Sport. Aras Vlog, sehingga channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan hal-hal yang inspiratif, yang menyenangkan, menghibur, dan juga menambah wawasan tentunya. Selanjutnya hari Minggu, kalian kalau hari Minggu tuh ngapain aja nih? Saya liburan ya. Ya, harusnya sih liburan. Cuma kalau waktunya mepet, terus nggak ada teman jalan, ya kayaknya nggak asik juga ya. Ya beginilah situasinya yang saya terima hari ini, yang saya alami hari ini. Mau jalan nggak ada teman, terus tim-tim juga, tim kreatifnya juga pada sibuk kerja, ya kita stagnan di rumah. Duh, sampai ngantuk padahal bangun tidur seharian. Besok Senin aktivitas masuk kerja. Ya, pokoknya gitulah. Senin sampai Jumat tuh kerja, sampai Minggu baru bisa keluar. Itu terus Senin ke Jumat, Sabtu Minggu, Senin lagi dan seterusnya. Jarang waktu buat main itu terbatas. Jadi sebenarnya kalau ada waktu Sabtu atau Minggu itu ya rasanya nih ya, kalau saya keluarin anak-anaknya kesel juga kalau nggak sempat keluar jalan gitu, konten atau liburan kemana gitu, bete lah kalau di rumah. Terus kita ngapain lagi nih sekarang? Pengen sih cuap-cuap ngobrol siapa gitu. Butuh saran dan itu dong. Dari kalian ide, kalau bisa sharing-sharing kesini ya, biar kita adopsi dan kita vlog. Mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.